Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada Senin 9 Januari 2023. Dalam pertemuan tersebut, ada momen menarik yang terjadi saat upacara penyambutan. Pada upacara tersebut, Jokowi dan Anwar turun dalam prosesi memeriksa barisan. Anwar Ibrahim yang berjalan berdampingan dengan Jokowi melewati bendera Indonesia dan Malaysia yang ada di sampingnya. Namun, Presiden Jokowi sempat berhenti sejenak dan memberikan penghormatan pada kedua bendera negara tersebut. Sementara itu, kunjungan Anwar ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada November 2022 lalu. Salah satu agenda Anwar yakni menandatangani 8 nota kesepahaman terkait sektor privat dan pemerintahan. Selain itu, ada pula terkait investasi Malaysia dalam rencana pembangunan IKN Nusantara. Anwar pun mengaku selalu melihat Indonesia sebagai kerabat yang selalu memberikan dukungan.